sebelumnya di pertandingan perempat final antara Binus melawan IPDN. Oke, buat Mas Kuku. Ke pasar beli duku. Cakep. Ikan hiu makan badak. Cakep. Buat Mas Kuku, I love you mendadak. Eh, bentar dong Kak Jo, kami apa, ada apa, juga sesuatu. Apa ini? Apa nih? Aku cuma bisa ngasih ini. Aku bisa ngasih daun, karena bunganya ada kamu. Dengan perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi yang kita terima tiap hari, kita makin tahu banyak hal. Tapi, apakah kita makin tahu tentang Indonesia? Saya host kalian, Jovella Lopez, dan inilah TWK, Tes Wawasan Kebangsaan! Oke, pertandingan semifinal TWK kali ini adalah Udayana lawan Uwin. Udayana, apa kabar? Ananta, Tania, Oming? Rar. Itu dia. Kalian ada persiapan khusus nggak untuk hari ini? Nggak ada sih, Kak Jo. Nggak ada ya? Nggak ada. Istirahat total. Istirahat. Sama kayak kemarin dong? Bener. Itu strategi kalian ya, selama ini itu ya? Yang penting istirahat aja cukup, tidur, Kak Jo. Siap. Oke. Okay. Uwin, gimana perasaannya ada di semifinal TWK? Alhamdulillah sangat bahagia. Bahagia. Intinya. Kita datang dengan sama kayak kemarin, takarannya, Kak Jo. Doa yang sama dan... ya, kita sebenarnya nggak nyangka sih bisa nyampe sini. Humble. Dia nggak nyangka, padahal dia yakin sampai final loh. Dia nggak nyangka. Bukannya kita yakin juara. Kalian tuh udah pasti juara. Sudah terlihat dari nama universitas kalian. Apa tuh? Uwin pasti win. Waduh. Boleh. Itu dia. Boleh. Uwin. Rian, Sofi, Angga, apa kabar? Baik. Baik, Kayo. Sehat. Kalian ada yel-yel nggak? Yel-yel. Lu. Yaudah, saya ayo aja. Yuk. Bisa. Biar semangat. Uwin Jakarta. Insya Allah bisa. Itu bagus loh, powernya bagus, powernya bagus. Pertahankan, pertahankan. Udayana. Seperti biasa. Oh, seperti biasa, silakan. Udayana. Paling jegek, paling bagus, paling dua. Rawr. Rawr. Di TWK Season 2, selain peserta TWK, kita juga pasti ada tim kreatif kita. Ada Angel sebagai ultimate kreatif. Ada Ferdi. One and only. Kok lu episode ini kayak gitu, tiba-tiba so cool gitu di episode ini? Ya, yeah, Michael and all. Oh iya, iya. Kita gak usah denger lu ngomong apa sih, jujur. Oh gitu ya? Lu ngomong sama diri sendiri doang. Dan juga ada Andreas. Thank you. Oke. Sebelum kita memulai babak pertama Waktu Indonesia Belajar, kita harus menentukan dulu siapa yang duluan. Siapa yang duluan main. Benar. Yang menentukan adalah, ini dia roda keberuntungan. Suten. Kalian udah pernah dapat suten? Belum. Oh belum. Kalian udah dapat ya? Belum. Oh belum. Oh ya udah silakan. Siapa perwakilan dari Udayana dan dari Uwin? Ya. Rian. Woo! Dalam hitungan 3 ya. Gunting batu kertas. Oh enggak, harus Indonesia dong. Siap, Rian? Oke, 3, 2, 1. Udayana yang menang. Oke, kalian mau mulai duluan atau mau dilempar ke Uwin? Mulai duluan, Kak Jo. Mulai duluan. Baik, boleh kembali lagi ke timnya. Langsung aja kita masuk ke babak pertama TWK. Waktu Indonesia Belajar. Waktu Indonesia Belajar. Ada yang berbeda di babak 1 semifinal. Provinsi akan menjadi jawaban pada babak ini. Jika tim menjawab benar, maka provinsi akan berubah menjadi warna tim tersebut. Jika salah, pertanyaan akan dilempar ke tim lawan. Namun, apabila kedua tim menjawab salah, provinsi tersebut akan hangus. Tadi yang mulai adalah kalian kan? Siap. Pertanyaan pertama adalah, salah satu pantai di Indonesia dijuluki sebagai pantai terhalus di dunia mengalahkan
Pantai Navagio Yunani dan Pantai Bondi di Australia, Bondi Beach. Pasirnya sehalus tepung dan berwarna putih. Di provinsi manakah letak pantai tersebut? Pantai apa tapi di Bali yang seputih itu? Enggak, kayaknya enggak ada soalnya. 25 detik. C, Kak Jo. C. Itu provinsi apa, C? Di Nusa Tenggara. Nusa Tenggara? Nusa Tenggara Barat. Apakah Nusa Tenggara Barat? Bukan di Nusa Tenggara Barat. Dilempar ke UIN. Oh, dua, Maluku. Satu. Maluku. Kita cek jawabannya. Pantai Ngurbloat berada di Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku. Nama ini diambil dari bahasa Ke yang terdiri dari dua suku kata, yakni Ngur yang artinya pantai dan Bloat yang artinya panjang. Karena umumnya masyarakat mengalami kesulitan dalam penyebutan Ngurbloat, akhirnya masyarakat menyebut pantai ini dengan sebutan Pantai Pasir Panjang. Kondisi Pantai Ngurbloat yang bersih tentunya tidak lepas dari kesadaran warga dalam menjaga kelestarian alamnya. Warga percaya bahwa lingkungan yang bersih akan memberikan dampak terhadap kebangkitan pariwisata dan juga perekonomian. Duh, pengen banget deh jalan-jalan ke pantai yang pasirnya sehalus tepung ini. Pertanyaan kedua untuk Win. Pertanyaannya adalah, dua pesepeda asal Indonesia berhasil naik ke podium pada ajang Union Cyclist International Mountain Bike World Cup 2022. Kompetisi ini dilaksanakan di Indonesia, tepatnya di provinsi... Jawa Timur. 10 detik. B. 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 Sumatera, B. Sumatera Barat. B. Sumatera Barat. Udayana. D. Provinsi. Kalimantan Selatan. Kalimantan. Bukan. Kalimantan. Tengah. Iya, Kalimantan Tengah. Tengah. Apakah D. Kalimantan Tengah? Terik cap-cip-cupnya. Itu nebak-nebak. Jawa pasti udah hype di Papua, kayaknya belum ada trek sepeda yang tadi udah salah berarti saya. Dengar nggak tadi logikanya? Dengar Kak Jo. Dengar Kak Jo, silahkan diulangin, Ferdi. Dengar. Ferdi dengar. Kalau di Papua belum ada trek sepeda. Kalau di... mana tadi coba bisa... Tadi itu logika lumayan. Kalau di Jawa udah terlalu mainstream, kalau di Kalimantan pasti... Dekat. Jadi kalau di Jawa pasti udah hype. Kalau di Papua belum ada trek sepeda. Nah itu dia. Karena mereka salah, jadi mereka pilih provinsi yang satu lagi. Tepuk tangan lu dong untuk Udayana. Pertanyaan berikutnya untuk Udayana. Free Trade Zone atau KPBPB adalah zona yang memungkinkan lebih sedikitnya formalitas bea cukai. Di Indonesia terdapat provinsi dengan 3 wilayah Free Trade Zone. Provinsi apakah itu? Batam gak sih? Batam gak sih? 15 detik. C. C adalah provinsi? Kalimantan Utara. C, Kalimantan Utara. Kita cek jawabannya. Win. Iya kak. Apa iya? Oh iya. Jawabannya kan? Jawabannya. B. B. Kepulauan Riau. Kepulauan Riau. B, Kepulauan Riau. Kita cek. Kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas yang secara internasional dikenal dengan istilah Free Trade Zone merupakan suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak termasuk dalam daerah pabean yang artinya bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai. Empat kawasan Free Trade Zone di Indonesia adalah Sabang, Batam, Bintan, dan Karimun. Penetapan Free Trade Zone ini adalah untuk menjaga daya saing Indonesia di internasional dan juga meningkatkan sektor perekonomian negara. Pertanyaan berikutnya untuk UIN. Dari seluruh presiden di Indonesia, hanya ada satu presiden yang lahir di luar Pulau Jawa. Beliau lahir di mana? Mana? Acting ini. Jawabannya adalah A.
Sulawesi Selatan. Kita cek A, Sulawesi Selatan. Siapa? Biji Halili, lahir di Parepare. Weh, mantap. Pertanyaan berikutnya untuk Udayana. Kalian tahu stunting? Tahu. Provinsi dengan angka stunting tertinggi di Indonesia adalah? A, Papua. A, Papua. Kita cek jawabannya. Uin. Kita ke D. D. Nusa, Nusa Tenggara Timur. Kita cek. Pertanyaan berikutnya untuk Uin. Provinsi yang salah satu daerahnya punya kilang minyak terbesar. Provinsi yang memproduksi paling banyak. Itu di Cilacap, kilang minyak. Itu benar. Berarti apa? Ada kilang minyak di Jawa Tengah, di Cilacap. Tempat terbesar. Tapi yang memproduksi itu... Kilang minyak terbesar ada di provinsi... Kalimantan Timur. Oke, Kaju, kita ke B, Kaltim. Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Kita cek B, Kaltim. Sayang sekali, Udayana. C, Sumatera Selatan. C, Sumatera Selatan. Jawabannya adalah Jawa Tengah. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Tepatnya di Cilacap. Kau tahu? Bingung antara Kaltim sama Cilacap. Penghasil dan iya, kilang tadi. Kalau Kaltim kan juga penghasil minyak kan. Nah, jadi saya bingung. Jadi kilang terbesar itu ada di Cilacap. Dia mampu memproduksi 348 ribu barel per hari. Banyak. Kilang minyak ini strategis karena memasok 34% kebutuhan BBM nasional. Itu kilang kebakar beres kita semua. Pertanyaan untuk Udayana. Provinsi yang menerima dana otonomi khusus adalah berikut ini kecuali provinsi... D, Aceh. Jadi Aceh tidak menerima OTSUS. Ya. Kita cek jawabannya. Sayang sekali. Uin. B. 5 detik. B. Papua Barat. B. Papua Barat. Jadi provinsi yang menerima dana otonomi khusus adalah Papua Barat, Papua, Aceh. Jogja menerima dana keistimewaan. Pertanyaan terakhir di babak pertama untuk Uin. Provinsi ini merupakan provinsi pengekspor sarang burung walet terbanyak di Indonesia dengan nilai 3,7 triliun rupiah. Apa provinsinya? Iya. 15 detik. D, Kak Jo. D adalah? Sulawesi Tengah. D, Sulawesi Tengah. Dilempar ke Udayana. Salah berarti. 2, 1. Jawabannya adalah? A. Terlalu telat. Mohon maaf, produksi sarang burung walet terbesar di Indonesia ada di Sumatera Utara. Angel, boleh bantuin? Jadi di Sumatera Utara itu sudah dikasih tahu juga oleh Kepala Karantina Pertanian mengatakan bahwa Sumatera Utara menjadi pengekspor sarang walet terbesar di Indonesia. Daerah penghasil sarang walet terbanyak di Sumatera Utara itu ada di Medan, Langkat, Deli Serdang, dan Sergai. Terima kasih Angel. Oke, di akhir babak pertama WIB antara Uin dan Udayana, skornya adalah 4 untuk Uin dan 1 untuk Udayana. Langsung aja kita masuk ke babak kedua TWK, babak Waktu Indonesia Tahu. Halo warga kebangsaan, yuk ikuti Instagram TWK @twk_id untuk mendapatkan informasi tambahan tentang TWK. Waktu Indonesia Tahu. Sistem pada babak ini adalah rebutan. Pertanyaan berskala nasional dengan nilai 2 poin. Terdapat 3 tipe soal pada babak ini yaitu tunggal, majemuk, dan temukan misinformasi. Sebelum pertanyaan dibacakan, masing-masing tim akan memilih satu provinsi terlebih dahulu.
Apabila terdapat pulau atau klaster dengan satu warna dominan tanpa warna tim lawan, tim tersebut akan mendapatkan 3 poin tambahan. Harus ditekankan bahwa kalau kalian sudah pencet, tolong menjawab di bawah 3 detik. Kalau enggak, akan ada minus 1 poin dari provinsi kalian yang paling terakhir. Akan dikurangi dari situ. Sebelum kita mulai, silakan pilih satu provinsi masing-masing. Sulawesi Utara. Sulawesi Utara. Kalimantan Timur. Dan Kalimantan Timur untuk Udayana. Kalau kalian berhasil menjawab, kalian akan mendapatkan provinsi lawan kalian. Kalau salah, pertanyaannya nggak bakal dilempar. Dan provinsi yang kalian pilih akan hangus. Pertanyaan pertama. Merek air mineral yang bukan berasal dari Indonesia. Udayana. Equil. Coba kita cek, apakah Equil? Tim kreatif, boleh minta penjelasannya tiap merek ini? Jadi, Evian itu berasal dari Prancis, Equil itu dari Sukabumi, Le Minerale itu dari PT Fresindo Jaya sebagai anak perusahaan dari Mayora, dan Cleo itu dari Sidoarjo. Gitu. Cleo dari Sidoarjo? Tapi kita punya konspirasi, Kak Jo. Bahwa? Bahwa Le Minerale itu sebenarnya asal dari Madura ya? Dari Madura. Gua, kenapa? Kita kira awal dari Madura, Kak Jo. Karena itu kayak Le Minerale. Jokes TWK dia paling lucu ini menurut gue. Kita lock di semifinal Udayana, Win, Ferdi paling lucu di sini ya? Makanya tadi gue diem dulu, Kak Jo. Lu bisa gak di final nanti ada yang lebih lucu? Ada 12 ribu jokes yang paling lucu, Kak Jo. Tenang aja. Ada 12 ribu jokes yang belum keluar. Oke, jujur gue kaget bahwa Equil itu dari luar negeri ya. Ternyata Equil emang Sukabumi. Sukabumi. Silakan pilih satu provinsi. Masih Sulawesi Utara. Masih Sulawesi Utara. Kalian? Papua. Pertanyaannya adalah, sebutkan 3 motif batik beserta asal provinsi motif tersebut. Uin. Megamendung, Jawa Barat. Satu. Keris, Yogyakarta. Iya. Krealang, Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat. Selama ini emang Angga kalau masalah perbatikan. Iya, iya. Jarang salah ya. Dia punya toko batik kali ya. Tapi siapa tahu ada satu informasi yang miss, jadi kita cek dulu dengan tim kreatif. Jawabannya benar, Kak Jo. Ketiganya ada dan provinsinya benar. Angga Master Batik Indonesia. Duta, Kak Jo. Duta Batik Indonesia ya. Keren sekali, Angga. Terima kasih. Katanya Ferdi ada pantun buat Angga. Silakan Ferdi. Fer, ini dari 12 ribu tadi ya? Ada iya, salah satunya dari 12 ribu tadi. Coba. Ini yang ke 11 ribu sudah dapat sudah. Oke. Okay. Makan bubur di atas batu. Cakep. Maaf. Maaf, Kak Jo. Udah turun performanya lagi, maaf ya. Udah gitu doang. Makan bubur di atas batu. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep. Bagus, tapi gak cocok gitu. Gitu ya? Itu udah dua kali diulang loh. Ini kan dari tengah-tengah, Fer. Soalnya di awal lo kayak gitu. Harusnya gini. Tadi apa? Baris pertamanya apa tadi? Baris pertamanya. Makan bubur di atas batu. Cakep. Mas Angga tentang batik memang nomor satu. Duta Batik Indonesia habis ini. Amin. Silakan pilih satu provinsi masing-masing. Papua Barat. Kalian? Lampung. Sulawesi Tenggara. Sekarang pertanyaannya majemuk. Jadi akan ada 2 soal. Kalau kalian bisa jawab soal pertama, kalian akan dapat poin dari provinsi kalian. Kalau kalian bisa jawab pertanyaan kedua, poin dari provinsi lawan. Cuma rebutannya hanya di awal. Pertanyaannya adalah, jika saya memiliki kendaraan bermotor roda 2 dan ingin mengemudikannya, saya harus punya SIM C. Oming. Ini deg-degan banget Oming ya. SIM C ya. Iya. Oke, SIM C. Maaf, Diana. Pertanyaan keduanya adalah, SIM D diperuntukkan untuk kok gini? Untuk truk. Untuk truk, SIM D. SIM B untuk bus. SIM A mobil. A mobil, B bus, C kendaraan motor roda 2, D truk. Truk. Coba kita cek apakah SIM D untuk truk. Angel.
SIMD itu untuk teman-teman kita sebagai penyandang disabilitas. Disabilitas. Silakan pilih satu provinsi masing-masing. Papua Barat. Papua Barat. Kalian? Kalimantan Utara. Pertanyaannya adalah TKI adalah Tenaga Kerja Indonesia. Tenaga Kerja Indonesia. Tenaga Kerja Indonesia. Sekali lagi. Tenaga Kerja Indonesia. Ih, bagus bareng. Oke. Kita cek jawabannya. Pertanyaan keduanya adalah TKI terbanyak ada di negara Arab Saudi. Berjamaah maju. Jawabnya berjamaah. Kalau benar keren, kalau salah agak kurang bunda gitu ya. Kalau salah tolong close up muka Angga ya. Iya, salah ya. Close up muka Angga aja ya. Jangan. Kita cek reaksi dia kalau salah gimana. Jangan lah we. Kalau salah FYP sih. Apakah Arab Saudi? Enggak. Angga. Nasib lu lagi sial, enggak? Silakan pilih satu provinsi masing-masing. Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Kalian? Aceh. Pertanyaannya sekarang adalah misinformasi. Soalnya syarat 3 pernyataan 2, pernyataan 1. 3. Apa? Pernyataan 3. Pernyataan 3. Tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD. Pernyataan 1, gak bisa di-lock. Udah di-lock. Pernyataan 3 ya. Oke. Apakah mereka benar? Satu. Yang misinformasi menurut kalian adalah? Dua. Pernyataan 2. Usia minimal menjadi presiden adalah 45 tahun. Coba kita tanya Presiden Gen Z. Menurut kamu berapa? Berapa presiden? Usia minimal menjadi presiden. Karena umur saya masih 22 tahun, jadi kayaknya belum bisa deh. Jadi 40 kayaknya, Bang. 40 ya? Tim kreatif, apakah 40? Betul sekali. Hampir malu. Di akhir babak kedua semifinal TWK antara UIN dan Udayana, skornya adalah 7 poin untuk UIN dan 2 poin untuk Udayana. Langsung aja kita masuk ke babak terakhir semifinal TWK kali ini. Babak waktu Indonesia Tangkas! Halo warga kebangsaan, yuk ikuti Instagram TWK @twk_id untuk mendapatkan informasi tambahan tentang TWK. Tebak kata challenge. Pada pertandingan ini terdapat 3 kata tidak lengkap yang harus ditebak oleh masing-masing tim dengan bantuan petunjuk dari host. Tim yang benar paling banyak akan mendapatkan 3 poin. Tebak kata challenge. Kata pertama. Kata ini artinya kehendak atau niat. Angkat video kalian, putar papan kalian ke arah kamera. Kuasa niat. Saya memiliki kuasa, saya memiliki niat. Apakah kuasa itu kehendak, Angel? Kuasa itu bukan kehendak atau niat. Kehendak atau niat itu adalah karsa. Kata berikutnya adalah segala sesuatu yang ada di atas bumi meliputi langit dalam atmosfer sampai luar angkasa. Banyak banget segala sesuatu yang ada di atas bumi meliputi langit dalam atmosfer sampai luar angkasa. 10 detik. 5 detik. Angkat video, habis. Boleh diputar? Enggak ada katanya apa nih. Rian kenapa ketawa? Kita lihat jawaban UIN ya. Kita sehati. Jawabannya adalah Udayana, silakan pilih satu provinsi. Harus langsung benar. Kalau tebakan pertama salah, langsung hangus ya. Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Win? Utara. Kalimantan Utara. Kalimantan Utara. Kalimantan Utara. Kata terakhir adalah luas dan dalam pengetahuannya
berpendidikan baik, baik budi pekerti. Tiga, dua, satu. Boleh diputar? Emang gini banget sih. Apa jawabannya? Lestari ya. Lestari itu berpendidikan baik, luas dalam pengetahuan. Coba kita cek apakah benar? Bestari. Bestari. Jawabannya adalah? Bestari. Bestari. Oke, langsung aja kita masuk ke challenge berikutnya. Lihat dan tebak challenge. Lihat dan tebak challenge. Tiap tim harus menggunakan indera yang dimiliki, baik itu mata, hidung, telinga, atau lidah, untuk menebak apa yang ada di hadapan mereka. Tiap tim harus berdiskusi dan menuliskan jawaban mereka di papan tulis. Tim yang berhasil menjawab dengan benar akan mendapatkan 3 poin. Boleh langsung masuk ke panggung TWK, silakan. Halo Kak Jo. Halo, ini ada pertama kali ada yang say hi ke gue loh. Halo. Halo. Apa kabar? Baik. Kalau kapan-kapan kuang lah Kak Jo nih nganyau-nganyau lah ke kampung aku. Oke, nganyau-nganyau. Nganyau-nganyau ke kampung aku. Sekarang aku kesana dulu Kak Jo. Boleh. Siap. Universitas Islam Negeri Jakarta. Iya. Aku lihat-lihat Mika nih, mukanya agak garang. Tentu. Tapi kelihatannya jarang ngerecau, kan jarang bengal kalau aku lihat-lihat Mika semua. Bengal. Bengal. Bengal tuh ini orang yang jahat bengal. Sekarang aku ada Universitas Udayana. Udayana gak usah kuliah lagi. Gak usah apa? Udayana gak usah kuliah lagi. Oh Udayana. Udayana. Udayana gak usah kuliah lagi. Paham. Universitas Udayana. Ngeri lah perjuangan Mika nih. Kulihat-lihat jauh bisa sampai sini Mika semua. Tepuk tangan untuk Universitas Udayana. Enggak, dia bisa aja udah muter ngatain kita bertiga. Terus kita semua tepuk tangan loh. Bisa loh. Abangnya nih ganteng-ganteng kan, kakak-kakaknya nih lagak-lagak kulihat-lihat. Pokoknya sukses terus untuk Universitas Udayana kan, Universitas Islam Negeri Jakarta. Oke, tepuk tangan dulu dong. Sorry, boleh tahu namanya? Nama Kelvin Tedianto. Kelvin ya? Iya, Kelvin Tedianto. Oke. Tadi dia sudah berinteraksi dengan kita bertiga. Dari provinsi manakah bahasa daerah tersebut dan apa nama bahasanya? Jujur gua belum pernah dengar. Tadi bilangnya apa? Kajo, kuang lah nganyau-nganyau ke kampung aku. Oke, gua pamer ke kampung aku. Oke, sudah cukup diskusinya? Lu 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Happy New Year. Oke. Boleh diputar ke arah kamera? Kalau kalian benar, kalian mau pilih provinsi apa? DKI Jakarta. DKI Jakarta? NTB? NTB? Bali. Bali. Kalau kalian benar, kalian mau pilih provinsi apa? Ada 3. Lampung. Lampung. Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Gorontalo. Gorontalo. Dan pemenang semifinal TWK antara UIN dan Udayana adalah dengan skor 8-3, UIN. Tadi adalah bahasa Belitung. Yes, Belitung. Dari Provinsi Bangka hampir Belitung. Hampir benar nih Bang, hampir benar. Deket dia ya, Sumatera Selatan. Makanya tadi gue pastiin kan, ini di Sumsel bisa gak ngomong kayak gini gitu kan? Enggak, beda ya. Beda. Beda.
Udayana, terima kasih. Udah ya, Nak. Saatnya berakhir. Udah ya, Nak. Cukup. Terima kasih loh, kalian ini memberi warna yang menarik ke TWK. Terima kasih, Udayana. Dengan itu selesai sudah babak semifinal TWK antara UIN dan Udayana. Semoga kita semua di sini dapat sebuah pelajaran. Semoga kita semua di sini semakin cinta Indonesia. Sampai jumpa di episode TWK berikutnya. Pertandingan semifinal berikutnya, IPDN melawan ITB. Provinsi dengan pendapatan terendah di Indonesia pada tahun 2021. B. B itu provinsi apa? B itu Sulawesi. Sulawesi Barat. Sulawesi Barat ya. Kita jawab yang Jawa Barat. Itu yang. Yang D. D Jawa Barat. Ternyata permainan peta buta ini sangat sulit ya. Terima kasih kepada hotel partner TWK Season 2, Pop Hotel Tebet. Jangan lupa subscribe.